Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekarang hari Minggu jam 7.22. Malam ini kita mau live streaming membicarakan tentang Aurora Pants. Yes. Pengalaman manfaat kesehatan yang udah Fahima rasain selama ini. Iya, betul. Tapi sebelumnya Mi nanya, mau nanya Iya. kamu pertama dengar tentang Aurora itu dari mana? Pertama waktu itu dari temen, dia ngepost di Instagram, terus udah tuh ya, udah berlalu. Habis itu aku temen aku juga, habis itu liat Kak Ami. Kok Oh iya. Kak Ami, aku subhanallah lagi waktu itu tuh lagi, emang lagi tanya sama orang lagi, mau beli korset, emang pengen beli korset, bener. Udah gitu, kok harganya kok nggak masuk akal, 23 juta. Allah Akbar. Tapi Really? itu iya, aku dikasih ini di ada di online shop gitu. Terus oh my god. Iya. Iya, terus aku subhanallah itu langsung lihat ke Ami kan, habis itu aku chat di Instagram. Iya, kami ingat. Iya kan? Itu aku Siap. namanya kami itu lagi apaan? Itu subhanallah benar-benar habis tanya sama orang yang tanya yang korset yang satu tuh. Oh, kayaknya kok itu kayaknya apa namanya tertarik gitu, interest sama yang Kak Ami posting. Terus lihat oh Aurora Pants, oh ini yang pernah temen aku bicara ngomongin juga, pernah ngomong gitu. Udah abis itu ya udah aku tanya kan tuh, terus tiba-tiba aku itu pas aku inget itu bulan September, September, oh aku, ya. September. Terus subhanallah tuh ke Ami anterin barangnya itu bulan Oktober, pas ya kurang lebih ya sebulan sebulan deh. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Terus udah dari situ pas yang ke Ami dapetin langsung itu aku surprise banget. Pas ke Ami anterin itu aku sumpah seneng banget hari itu. Ya, ya ampun. Ya itu Ami pas kamu bilang gitu, Ami kesian ngedengernya kamu yang udah payah banget katanya Iya, kan. Terus tapi udah Ami yang cari, sama dicari. punggung tuh, aku tuh sama punggung tuh udah bermasalah banget emang. Ya Sama ampun. bagian lower back, iya sekadang, iya pokoknya punggung deh, back itu belakang tuh udah ini banget. Ya. Emang ada masalah kesehatan apa sih sebenarnya yang kamu selama ini Sebenarnya tuh ya, aku sebenarnya ada PCOS itu, PCOS apa? Bahasa PCOS Indonesia-nya. itu Polycystic polycystic syndrome. syndrome, itu terganggunya hormon. Hormon laki-lakinya itu lebih besar daripada hormon perempuannya. Semenjak apa? Pertama kali aku tahu itu karena aku pernah keguguran dulu. Berat badan itu langsung melonjak. Terus kayak nah itu jerawatan, Kak. Itu parah banget dulu. Banyak banget. Habis itu Itu emang emang bagian dari symptoms iya, yeah. PCOS. Yes. Okay. Kalau bahasa Indonesia apa sih PCOS? Kita nyebutnya apa ya? Oops. Itu kita bilangnya sih polisistik. Ya, Jadi ya. itu telurnya itu nggak terlalu besar, nggak bisa kurang membuahi. Telurnya tuh belum nggak matang-matang. Jadi agak emang susah untuk hamil katanya. Tapi itu bisa bisa disembuhin, cuman emang panjang waktunya. Nah terus aku itu udah oke okay lah. Terus tiba-tiba kemarin 3 bulan yang lalu, kok aku merasa nggak dapet mens lagi. Gimana nih? Maksudnya ke dokter takut dikasih obat kan? Ya, pasti. Males, pasti itu obatnya itu lagi. Soalnya gitu. Emang simptomnya ini juga emang bikin berat badan naik. Jadi tuh kita Salah kayak satunya. craving cravings gitu, Kak. Cravings. Nah, terus Kamu ke diagnosanya kapan? tuh 2017. Oh, udah lama ya. Terus aku I did the laparoscopy. Itu operasi kecil. Masih kecil, ha? Terus dibersihin tuh kayak diambil gitu. Tinggal maintenance-nya aja sih sebenarnya. Cuman pas 3 bulan terakhir ini kok aku nggak dapet-dapet.
biasanya reguler lagi kan. Mungkin emang aku kerja placement gitu-gitu, jadi tiap hari capek. Terus kayak lockdown di rumah juga kan, habis itu lockdown kayak ya udah kembali kayak nggak sehat deh gitu makannya. Udah terus aku tuh coba kan dari Kak Ami itu tanggal 9 Oktober. Oktober ya. Pas 9 Oktober aku bilang kan, aku coba, aku langsung pakai tuh pokoknya pas Ami anterin ke rumah itu aku langsung pakai. Terus ya itu pas yang aku bilang kan langsung, aku tuh PCOS juga nggak bisa tidur, maksudnya tidurnya itu nggak apa, nggak nyenyak ya, bukan gak nyenyak, kayak dibilang gak insomnia juga, bilang susah tidur, gitu, susah tidur. Oke, okay. Itu memang bagian dari simptom PCOS itu juga. Udah tuh terus aku pakai kan, aku terus SMS WA kakak kan, WA kami, aku bilang aku jujur aku setiap tidur itu selalu bangun nanti ngecek handphone, bangun lagi ngecek handphone, jadi kayak kebangun, kayak kebangun merasa lagi. Kebangun gitu ya pun. Udah terus ya, dua hari aku pakai itu, kok tumben nih, maksudnya bisa bangun pagi gitu kan, tidurnya enak ya, nyenyak. tidur enak gitu. Aku bilang wah ya Allah, ini maksudnya merinding gitu. Oh iya, lu enak juga berarti ini celana gitu, maksudnya bukan yang abal-abal atau apa gitu kan, kaleng, emang beneran ya, bener gitu. Terus kan lihat testimoninya juga kan, sebelumnya aku di kami. Oh iya, lihat itu, oh iya bener juga ini bisa. Udah akhirnya aku nggak pernah lepas, paling lepas mandi mau apa, biasanya 2 hari tuh, pertama kali aku 2 hari, 2-3 hari deh, 2-3 hari sekali aku cuci, nggak boleh masuk mesin cuci. Ya. Ya aku pas tahu dikasih videonya itu, ya aku ikutin caranya itu, cuman direndam aja, nggak perlu diperes atau apa. Ya. Itu rutin kamu ya, maksudnya itu rutin gitu, pokok ya. Yeah. Dilepas pas lagi. Dilepas cuman mandi atau dikeringin, abis itu lang pakai, mau kerja setiap kerja pasti dipakai. Oh, karena itu ngebentuk banget, bikin aku tegak. Oh, celananya, punggungnya itu biasanya aku emang selalu dibongkokin, maksudnya kayak karena kebiasaan kan, namanya handphone apa gitu-gitu. Jadi kalau pakai celana ini aku bener-bener berasa tegak. Terus belakang itu suka sakit banget. Ini udah bener-bener berkurang, hampir dan gak ada. Biasanya itu aku really? Biasanya aku sakit banget. Oh, serius. Ya. Oh, Masya Allah. Serius. Ya ampun. Tidur aku enak, dan good newsnya itu tanggal sekitar 10 harian aku dapat period lagi. Period, aku dapat period. Itu setelah 10 3 hari bulan ya berarti. Setelah 3 bulan. Aku ingat itu bulan Juni itu aku bilang, "Wah, aku enggak dapat nih. Yah, ini udah pasti irregular lagi nih." Udah tuh 7 hari aku apa mens itu biasa. Berapa udah disangkain kan udah selesai kan. Terus keluarin lagi, mungkin ada lagi, biasanya udah tuh udah 7 hari udah selesai. Okay. Terus oh ada lagi sampai itu 3-4 hari sekarang sih, kayak masih kayak ngeflek sedikit buat mungkin itu masih kayak itu detox kali badannya, detox ya. Bisa jadi itu sama kamu pakai celana Aurora pants ini benar. Dan dari situ juga aku tuh suka, aku tuh males jalan, males olahraga. Tapi semenjak pakai itu, terus kayak kerjaan kan juga dekat, jadi biar apa, jalan kaki kan, jalan kaki sekitar 20 menit itu biasanya ngos-ngosan, ini nggak ngos-ngosan. Masya Allah, really? Serius, iya. Oh my god, jadi nggak kayak capek gitu? Enggak, udah biasa aja, santai. Nyantai. Oh my god. Nyantai. Allah, that's really good. Iya. Jadi ya, sekarang ya. Kayak, jadi kalau misalkan sekarang nggak, maksudnya kayak biasanya gue jalan nih gitu kan, kayak nggak jalan tuh nggak enak gitu.
Oh, Masya Allah. Jadi disuruh olahraga ya? Jadi Ya. kayak, oh yaudah lu jalan deh gitu. Kayak digituin sama celana ini. Ya ampun. Bagus banget. Emang biasanya nggak pernah jalan tuh? Jalan tapi mungkin yang... Jalan nih, tapi biasa. Biasanya tuh udah ngos-ngosan deh kalau udah... apa jalan sedikit aja udah mungkin emang ada kenaikan berat badan ini dari faktor ini. Tapi sekarang udah biasa sih. Oh, udah enggak dan minum itu jalan. Itu 20 menit jalan biasa. Oh, Masya Allah. Ya ampun, that's really good. Jadi iya, benar. Ya. Alhamdulillah. Dan apa minum airnya juga jadi lebih banyak. Minum airnya tuh kayak badan itu nggak tahu ya ini perlu dikasih fluid nih. Kalau betul. Kayak mobil perlu dikasih oil lah gitu yang biasa. Iya. Seru banget ya itu dalam waktu pertama. Itu yang kamu ngerasa tidurnya enak itu setelah pakai berapa lama? Itu dua harian. Langsung berasa. Langsung tidur. Jadi kayak kadang apa sih kayak kita kan kayak risih tapi ini nggak risih sih celana ini soalnya aku bisa pakai jeans, bisa aku double pakai legging lagi karena kalau kerja kan aku agak bajunya agak jadi aku biar nggak transparan aku double lagi tapi ini udah kayak udah pakai celana legging aja biasa kan nggak dan terus kayak ya. Kayaknya aku ngerasain pinggul aku tuh besar kan jadi kayaknya tuh agak shaping sedikit biar maksudnya sedikit mungkin sebenarnya juga udah turun kali kamu nggak ngehin aja ya kayaknya sih tapi kalau dibantu sama olahraga lagi mungkin sama lebih bagus lagi pasti jadi gitu. Pas hari kedua itu kamu udah ngerasain tidurnya enak terus badannya tidurnya enak gitu ya terus kalau nggak salah kamu bilang waktu tadi seminggu kemudian, jadi sekitar seminggu terus dapat mens ya setelah 3 itu pokoknya abis pakai itu kan tanggal 9 kurang lebih itu 10 harian dibantu sama jalan gitu. That's really good ya ampun. Lumayan. Terus kalau symptoms yang kamu kan punya itu sih ya. Itu symptomsnya itu capek yang kamu rasain itu capek banget. Badan tuh kayak setiap kayak ngerjain sesuatu itu tuh gampang capek. Itu emang simptomnya kayak gitu. Oh ya. Tapi sekarang... dibantu sama ini, aku masih bisa. Iya, yang dibilang aku bilang pulang kerja tuh biasanya aku maksudnya naik kendaraan. Jadi udah maunya jalan aja gitu, pulang jalan. Masya Allah, nggak capek biasanya. Nggak capek biasanya. Makanya pulang kerja terus kayak maunya kan yang langsung cepet gitu kan. Ini enggak jalan aja kepengen jalan gitu. Wow, that's good, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Sampai rumah gitu. Istirahat apa langsung kayak dan sebagainya? Masih ada energi? Masih bisa ngelakuin hal yang lain. Kayak masih beres-beres ini. Atau kayak main sama ponakan itu masih ada, masih bisa. Padahal masih bisa itu. Sebelumnya? Itu udah capek, udah males ngapa-ngapain. Kalau udah rasa capek kan udah mau di tempat tidur. Iya. Yeah, kayak gitu sekarang tuh alhamdulillahnya masih kayak aku ngerasa kok gue bisa ya kayak gini gitu. Oh, masih jadi tambah sehat ya. Iya, alhamdulillah. Terus yang bagian pundak kiri tuh kadang tergantian. Entar kan pundak kiri itu sakit banget. Sakit itu yang sampai aku kadang nempel di tembok yang apa sih kayak sakit. Oh ya ampun. Itu subhanallah nih aku ngerasain gue gak sakit lagi di belakang gitu. Ngerasain serius. Masya Allah. Amin pengen merinding. Serius. Aku sih Allahumma sorry Allah Muhammad ya. Ya Allah. Maksudnya gak ngerasain sakit lagi. Insya Allah. Tinggal. Jadi memang yang selama itu sering. Memang sering banget itu yang kamu sering. Rasain. Itu udah sering. Udah tiap hari. Oh ya. Sakit belakang itu. Itu kira-kira setelah berapa lama kamu pakai itu yang ngerasain significant? Mungkin sekitar dua mingguan. Dua mingguan. Iya. Yeah. Oh, masyaAllah. Ya ampun. Ikut senang akhirnya tahu enggak sih? Alhamdulillah. Itu emang itu bagian dari ini apa namanya
PCOS begitu tuh badan jadi begitu. Iya, jadi kayak apa sih? Bukan apa ya? Tergantung masing-masing orang. Ya, yeah, oke, okay, of course. Ya, masing-masing orang. Nah, yang aku rasain tuh itu bener. Kayak badan tuh cepet capek. Mensnya sakit. Oh, iya. Kemarin ini enggak nih pas... Kemarin sih enggak. Oh, ya ampun. Keluar-keluar aja sih. Hmm, ya ampun. Mm-mm. Lumayan ya, berarti Masya Allah dalam waktu... 1 bulan. Iya. Itu ada... perubahan-perubahan yang kamu rasain ya di badan kamu tuh less than sebulan. Benar banget. Seneng banget ngedengernya. Iya, alhamdulillah. Plus yang tadi. Alhamdulillah, aku sih juga ya. Terima kasih banyak banget sama Kak Ami ya. Karena kan kami langsung kayak langsung cariin hari itu juga. Ami, soalnya Ami inget Kak, kamu tuh ngomongnya ke Ami, aku udah capek banget ya. Iya, benar. Ini gitu. Ya Allah, itu sumpah senang banget. Masya Allah, rezeki kamu tuh. Tadi kan kamu alhamdulillah bilang, lagi mau nanya korset yang harganya 23 iya. juta tuh. Terus iya, untung gak jadi. Korsetnya Ami, langsung nge-DM. Jauh banget. Ngerasain banget. Kamunya juga alhamdulillah memang ikhtiar ya. Jadi maksudnya, iya, kamu gak nunggu dulu atau apa. Iya, enggak. Aku langsung udah bismillah. Langsung iya, benar. Ya masih itu jangkanya kan. 1 bulan, cuman udah deh, mau tunggu apa lagi sih, buat ngapain mau nunggu, mau apa, mau nahan apa, mau dipelihara sakitnya kan nggak mungkin kan? Iya, soalnya itu kamu yeah, kan? Diagnosa PCOS-nya itu tahun 2017 ya. 17. Ngerasain badan seperti itu tuh nggak keruan begitu? Oh udah, ya tinggal panggil tukang pijat, kak. Ya, gitu-gitu. Tapi kan nggak, itu pijat kan nggak, ya nggak. Sementara doang. Nggak sementara doang. Iya, jadi memang bukannya alopens ini kan peredaran darah kita diperlancar. Jadi semakin lama kita make, berarti itu peredaran darah diperlancar. Darah. Betul banget. Dibantu jalan dan sebagainya. Benar. Sebenarnya udah turun nih pas ini berat badan. Pengennya sih kayak konsisten gitu. Konsisten, memang nanti. Konsistensi is the key. Aku yeah. Pokoknya rutin dipakai yang penting. Rutin. Itu, karena kan itu memang yeah. Memperlancar peredaran darah. Itu peredaran darah. Oh, iya, iya betul. Harus diperlancar gitu loh. Ini kan kamu pakai celana alorpens ini kan memang peredaran darah yang turun ke bawah itu karakteristik dari bahan kodensinya itu memutar upward ya darah peredaran darahnya itu dinaikin ke atas gitu loh. Makanya okay. Itu yang bikin daerah perut kamu tuh kan berarti iya, ya, bagian reproduksi makanya ya. Reproduksinya dari rahim makanya kamu iya. Bisa langsung dapet head lagi sekarang iya dan biasanya aku suka ada keputihan tapi ini udah kayaknya nggak ada semenjak pakai iya. Itu memang salah satu manfaatnya itu juga iya alhamdulillah so far pada baru sebulan ya kebayang, sebulan insyaallah Emang kita perlu invest ke ini ya, ke kesehatan. Kita. Bener sih. Kalau di luarnya doang, terus dalamnya diobatin gitu kan, sama juga bohong. Kayak iya. Gitu. Masya Allah. Terima kasih. Dari kalau Ami dengar cerita kamu dan sebagainya, langsung kamu ngelihat Ami ngepost, udah gitu langsung Ami lihat, telepon. Terus langsung DM, langsung nge-DM, gak pakai pertanyaan. Terus ya, Ami ngedenger cerita kamu, Ami yang bikin Ami tuh mikir, ya ampun kesian banget gitu. Kamu bilang, yeah. Aku tuh udah capek banget. Oh, terus aku tuh kembung. Aku tuh kembung, abis makan kembung. Bener. Terus aku bilang, kok ini rasa, kenapa nih gue sampai kayak gitu nih? Kok kayak gini? Maksudnya kembung, aduh ini yang abis minum air tambah. Tapi maksudnya, kalau minum air tuh gak masalah. Kayaknya tuh kayak abis makan gitu. Oh, okay. Sekarang aku gak ngerasain itu lagi, bener. Masya Allah, iya. Really? Bener. Oh, ya Allah. Aku lupa mau nambahin ini tadi. Oh ya ampun, jadi udah gak betet, terus jadi rajin olahraga, jalan 20 menit. Jalan lumayan. Iya, ya, untuk orang males ya, untuk orang males olahraga. Yang biasanya kamu ngos-ngosan, kamu bener. Terus apalagi jadi tidurnya enak. Tidur enak. Berasa tegak, udah dapet mens lagi. Udah gak sakit. Nggak sakit di belakang. Itu yang kamu tadi cerita, saking sakitnya tuh mau di ini sampai sampai karena kan lagi lockdown waktu itu nggak bisa panggil tukang pijit, nggak orang nggak boleh datang ke rumah, jadi
Jadi kayak aduh, sampai kayak pakai salon pas itu yang pedes. Ya Allah. Itu banyak. enggak mempan. Terus karena kan itu cuma ada nih. Enggak ya. Ada sama sekali. Masya Allah, itu enggak ada. Itu ini banget ya, kayaknya ngedengernya enggak percaya gitu ya. Enggak percaya ya orang. Udah ngerasain sendiri. Oh, bener. Ya, bener. Bagus untuk orang hamil, melahirkan juga bagus ya. That's bonusnya good. Kan shape body. Itu salah satunya nge-shape body. That's good. Menurut kamu gimana nih? Kesan atau mungkin rekomendasi orang tentang Alora Pants? Pokoknya kalau aku bilang sih, dibaca aja lagi inti apa produknya ini, tentang produknya dulu. Kalau emang udah pasti ada kenapa, ada misalkan sakit atau apa, jangan tunggu lama deh, langsung langsung pakai, langsung beli, order dulu sih, order dulu. Kalau aku bilang sih itu ngebantu banget. Jadi kamu rekomen ya? Rekomen banget buat mungkin buat orang sehat juga nggak apa-apa beli. Karena iya, untuk kesehatan ya. Iya, untuk kalau aku bilang sih untuk invest juga kan, invest di kesehatan. Iya, betul. Si, tahu enggak sih ngedengarnya? Thank you so much. Ya Allah, senang asli, subhanallah ya. Yeah. Emang kita harus ikhtiar, udah gitu kita harus utamain kesehatan kita ya. Betul. Itu Ami selalu bilang ke orang, your health is your wealth gitu. Wealth, iya. Jadi memang kesehatan itu kalau kita banyak lebih baik, benar, lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Indeed, itu bahasa Indonesianya begini. Betul. Ami seneng banget mendengarnya, kamu jadi lebih. Terima kasih banyak juga, aku juga maksudnya udah ya mesti untuk sebulan ini udah happy deh, biasanya tuh kesel kan karena nggak kok kenapa nggak kayak gini gitu kemarin-kemarin. Biasanya itu reguler kok. Tapi kesel itu kayak mungkin dari hormon juga sih kalau aku bilang. Itu bagian dari itu PCOS-nya. Dari simptomnya juga. Terus kamu ngerasa happier juga, lebih sehat karena kan tidurnya enak. Kadang enak. Enggak apa-apa, tapi ini you have been getting like really nice quality sleep ya. Iya, alhamdulillah. Jadi udah ngantuk udah langsung, biasanya tuh udah di depan handphone tuh lama gitu. Biar cari tidur kan, cari biar ngantuk. Capek. Biar capek. Ini udah matiin tidur. Sampai pagi tuh enak bisa bangun. Enak gitu. Biasanya tuh bangun tidur juga kadang sakit, malah sakit badan. Jadi kayak sakit gitu. Karena capek kan, kita nyari gak, mau coba tidur tapi gak bisa. Tapi sekarang sih udah jauh lebih baik. Seneng banget asli ngedengarnya, manfaat kesehatannya udah disebutin banyak gitu. Udah hampir tercapai. Masya Allah. Iya, cuma tinggal ya goals-goals yang lain sih. Pengen shapey, nanti lebih shapey sama lose weight little bit, bisa berkurang kelihatan. Kayaknya sih gitu. Soalnya itu seperti yang bilang, ini kan memang peredaran darahnya diperlancar. Itu memang karakteristik dari Codency Fiber ini, celana Alora Pants. Itu orang ada yang gemuk air, ada yang gemuk fat. Jadi kalau yang gemuk fat memang agak sedikit lama. Kalau yang gemuk air itu cepat. Makanya kita harus advice untuk minum ya. Minum memang banyak. Kita juga perlu anyhow minum, cuman maksudnya dengan kita ngasih liquid ke badan kita itu, jadi nanti di prosesnya lebih cepat gitu loh. Ami rasa kamu mungkin lingkaran mungkin badan dan sebagainya itu udah kayaknya aku juga kayak ngerasa kalau pakai legging gitu udah enteng bener kayak gitu kan? Emang enak kayak gitu. Badan seneng banget, jadi nggak berhenti mau nanya terus. Karena yang kamu rasain itu yang mungkin orang apa sih gitu kan, kamu rasain sendiri kan. Benar-benar, maksudnya mau sakit kayak gini gini terus. Iya, makanya. Iya, jangan sayang deh, maksudnya gitu. Maksudnya untuk masalah kesehatan gitu. Terutama itu. Terus memang yang apa, kalau kita tidur enak itu jadi kita nggak grumpy, nggak capek, nggak marah, yang
Pokoknya bener. Enak deh, jadi hidup juga lebih happy, tau gak sih? Udah gitu, plus kamu pakai olahraga. Olahraga itu memang mengeluarkan Iya, hormon. olahraganya kan bukan, kalau olahraga itu kan bukan hanya di kayak di gym, kayak dengan Olahraganya jalan apa? aja sih itu udah ngebantu aku banget. Kamu 20 menit Thank you. bolak-balik itu setiap hari olahraga tambahan. Jadi memang kamu pasti akan rekomend ke orang-orang lah ya. Pasti, pasti. Bakal aku share sih, misalkan produk apa, atau apa sih kayak katalog-katalognya, gitu-gitu. Iya, bisa. Makasih banget udah nyempetin waktu untuk Ami live ini ya, apa live sharing. Sama-sama. Terus biar juga yang lain pada tahu, belajar gitu loh, knowledge tentang Alora Pants ini, yang orang mikir apa sih pants, apa sih leggings, kan sebenarnya ada teknologinya yang infrared kan, fiber kondensi itu Fiber bagus, kondensi. memang itu udah terbukti clinically proven itu bagus untuk tubuh kita gitu loh. Oke. Ya ampun. Ya itu sih pas baca aja tuh udah, oh ya ya, masuk akal juga sih. Masuk akal. Iya, Masuk memang. Akal. Abi selalu ngasih orang tuh informasi knowledge-nya dulu di balik produk ini gitu loh. Terus jadi percaya kalau ini Betul. bukan cuman sembarang leggings, bukan sembarang Iya. tangan gitu. Memang ada teknologinya yang memang clinically proven dan bisa apa namanya, bermanfaat untuk kesehatan kita gitu loh. Mak dipakai tiap hari itu. Oh iya, kayaknya sih kayaknya itu buat apa disesuaikan untuk sama bentuk tubuh. Iya. Jadi kayak mau mau orang kecil mau orang besar kayaknya itu Bisa pasti fit pas sama gitu bisa fit. fit. Bener. Insya Allah. Thank you udah langsung percaya ya. Sama-sama. Udah langsung percaya itu ikhtiarnya kamu kan untuk biar Bener. sembuh, karena kita harus ikhtiar qadarullah, Kan salah satunya perantaranya tuh beda-beda. Iya. perantaranya Alora Pants. Perantaranya udah gak mau sama obat-obatan sih sebenarnya pengen cari alternatif. Sebenarnya itu cuman peredaran darah aja yang dilancar, diperlancar. Iya. Alhamdulillah tubuh kita jadi semakin sehat, Masya Allah. Ami seneng seneng itu ngedenger apa namanya, memang ada orang yang merasakan manfaat kesehatannya dengan cuman nanya kami ini bisa ini ya. Terus memang yang langsung DM langsung, memang Ami selalu pasti itu Dan knowledge. kami juga ngejelasin itu apa detail Iya, kalau aku karena lihat. karena memang Ami nggak mau cuman, ya ini bagus beli nggak? Ami Iya. mau pelajari dulu ini apa produknya dan bagaimana. Terus ya kalau emang untuk membuat, mau niatnya untuk membuat tubuh kita lebih sehat, kadarullah ya, kita mesti ikhtiar kan. Amin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya ampun. Oke, ini lumayan lama juga jadi ngobrolnya. Sorry, Gak yang apa-apa fatigue. kan. Nanti ini udah sebulan ya, nanti Udah sebulan lagi sebulan. kali ya, nanti sebulan lagi dilihat apalagi perubahannya. Mungkin sekarang ya, Bisa. nanti itu apa namanya, lingkaran tubuhnya, lingkaran perut, lingkaran badan semuanya udah bonus itu. Amin. Itu Bener, bonus, bonus. Masya Allah. Yang penting Gak mau aku fokus ke situ sih, yang penting ke kesehatannya kesehatan. dulu. Thank you banget Gitu. loh. Sama-sama, See you Amin. lagi nanti kalau ada Insya Allah. waktunya lagi untuk kasih Untuk live session. testimoni lagi. Thank you ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Salam sehat ya.